Masih ada. Anas, Masya Allah. Said Anas bin Said Firuz. 4 Ogos ya. Masya Allah, kamu. Kita pegang ini lah. Nama Bapak Said Firuz. Nama Ibu Anis Liana. Oh, mak bapak saya pergi lot 26. Oh, iya ke? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mula kelas, ada satu permintaan, minta tolong tahnikkan anak atau cucu jemaah kita. Baby bernama Syed Anas bin Syed Firuz. Ibunya bernama Anis Liana. Cucu dari siapa ni? Oh, Syed Faruk dengan Sambi Nanti Ruby. Ya, Nanti Ruby ya. Masya Allah. Baik. Baik. Bismillah. Hampir sebulan umurnya. 2 bulan. Oh, 4 Ogos. 14. Tak silap. Ya. Okay. Minyak dia tidur. Okey. Kita doa sama ya. Kita doa bersama seperti biasa. Kalau Ustaz bacakan dalam bahasa Arab, tolong ikuti. Dan bila Ustaz terjemahkan, tolong cukup aminkan saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni u'idhu Syed Anas bin Syed Firuz bika wa zurriyatahu minasy syaithanir rajim. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu untuk Syed Anas bin Syed Firuz dan zuriat keturunannya daripada gangguan syaitan. Allahumma faqih Syed Anas bin Syed Firuz fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah kepada Syed Anas bin Syed Firuz kepahaman agama yang mendalam dan kemahiran dalam menafsirkan Al-Quran. Allahumma faqih Syed Anas bin Syed Firuz fiddin wa ahibba ilaihin nas. Ya Allah, berilah kepada Syed Anas bin Syed Firuz kepahaman agama yang mendalam dan masukkanlah rasa kasih sayang dan cinta seluruh manusia kepadanya. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Okay. Okay, sama-sama. Ini neneknya Zura. Baik. Ini saya minum. Tak apa, terima kasih. Muka surat berapa pelajaran kita hari ini? 9? 599. Okey. Lima sembilan sembilan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita sekali lagi dapat berhimpun untuk mempelajari subjek yang paling penting dalam Islam, yaitu Al-Asma'ul Husna. Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Pada hari ini kita akan bahas salah satu dari nama Allah yang cukup terkenal, yaitu nama Allah Al-Afu. Al-Afu maknanya Maha Pemaaf. Ustaz, bukankah Al-Ghafur juga Maha Pemaaf, Maha Pengampun? Nanti kita akan bahas. Ada beza di antara dua nama Allah ini. Okey. Pertama-tama yang perlu kita pastikan, ada tak dalil sama ada dari Quran atau hadis Nabi yang menyebut tentang nama Allah Al-Afu? Jawabnya ada. Malah sangat banyak. Kita memerlukan dalil sebab nama Allah adalah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Terhenti sebagaimana Allah kata dan Rasul kata. Boleh tak nama Allah, boleh tak kita reka-reka yang kita rasa bagus kita beri kepada Allah? Tak boleh. Nah, dalil pertama tentang adanya nama Allah Al-Afu ini, surat An-Nisa ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdu khaira aw tukhfuhu aw ta'fu an su. Fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Apa makna Al-Afu? Maha Pemaaf. Sudah jadi bahasa kita Melayu. Maafkan saya ya. Maaf dari bahasa Arab. Kita kuatkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qultu ya Rasulullah. In ana وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, sekiranya aku mendapat Lailatul Qadar, lalu apakah yang aku patut baca? Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajar Aisyah, tolong ulang sekali lagi, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Kata Nabi, katakan saja doa ini. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf.
Engkau suka kepada kemaafan. Oleh sebab itu, maafkanlah dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dinilai sahih menurut Syekh Nasiruddin Albani. Hadis sahih. Ustaz, jelaskan sedikit. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Lailatul Qadar ada tak kelebihan tersendiri? Sehingga dia dipanggil penghulu semua malam dalam setahun. Karena kehebatan dan keistimewaan hari Arafah dalam setahun, hari Arafah dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari dalam setahun. Karena hebatnya kedudukan hari Jumaat dalam seminggu, Jumaat juga dipanggil penghulu semua hari dalam seminggu. Nabi Muhammad karena kehebatannya, kemuliaannya, baginda dipanggil Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu semua Nabi dan Rasul. Ayatul Kursi karena kehebatannya, dia dipanggil Sayyidatu Ayil Quran, penghulu semua ayat Quran. Malaikat Jibril karena keistimewaannya melebihi semua malaikat, dia dipanggil Sayyidul Malaika, penghulu semua malaikat. Dan Lailatul Qadar dipanggil, tolong ikuti, Sayyidatul Layali, penghulu semua malam dalam setahun karena keistimewaannya. Tolong ikuti, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tu sampai sama dengan 83 tahun lebih. Pagi tadi Ustaz ditanya oleh jemaah melalui WhatsApp. Ustaz, dikirimnya video juga. Betulkah Ustaz apa yang Ustaz ini cakap? Ada dua Ustaz ditampilkan. Ustaz tak perlu sebut nama Ustaznya. Tapi Ustaz belum jawab lagi sebab Ustaz minta kirim dalam Tafaqquh Fiddin supaya semua boleh baca. Pertanyaan masukkan ke dalam Tafaqquh Fiddin. Ustaz sengaja ganti nama itu kena berkelahi senantiasa. Jemaah tak faham-faham. Kalau Ustaz langsung Ustaz delete. Tetapi sesama jemaah tak faham-faham. Kalau lupa sekali dua, okey lah. Ustaz akan jawab macam ini. Betul kata Ustaz itu, amal sedikit ganjarannya banyak. Antara lain yang disebut 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah isyak. Hadis lain juga ada. Siapa yang mengamalkan salat sunat 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur dan 4 rakaat ba'diyah sesudah zuhur, kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada. Tapi kita fokus kepada apa yang dia sebut. Dan 4 rakaat setelah isyak. Hadirin dan hadirat, kedua-duanya sahih. Cuma tambahannya 4 rakaat setelah isyak ganjarannya sama dengan mendapat Lailatul Qadar. Pernah dengar? Memang ada hadisnya, tapi tidak sahih. Yang sahih itu, ia memang ada. Nabi pernah melakukan di rumah Maimunah.
menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, dia menyaksikan Nabi begitu balik dari Isya buat salat sunat 4 rakaat di rumahnya. Di rumahnya. Tapi tanpa menyebut ganjarannya sama dengan mendapat Lailatul Qadar. Yang tambahan mendapat Lailatul Qadar itu tidak sahih. Nah sekarang Ustaz tidak sebut. Aisyah tanya, bila aku rasa malam itu mendapat Lailatul Qadar, apa yang patut aku baca ya Rasulullah? Kita sama-sama maklum Lailatul Qadar besar tak ganjarannya, penghulu semua malam. Lalu Nabi pula fokus, doa ini kena baca. Doa ini yang paling bagus dibaca. Menunjukkan hebat tak doa ini. Sahih pula. Mengapa kita minta agar Allah maafkan dosa-dosa kita di malam Lailatul Qadar? Itu nanti kita bahas. Hanya Ustaz tidak menyebut, semua kita tahu kelebihan malam Lailatul Qadar. Aisyah pula, isteri Rasul yang paling cerdik, tanya, jika aku rasa-rasa malam itu mendapatnya, aku tidak baca apa? Nabi baca ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada juga yang menambah, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Riwayat tanpa karim lebih sahih. Walaupun tambahan karim itu juga ada riwayat yang lain. Jadi kalau ada orang menambah karim, jangan dihalang. Karim juga salah satu nama Allah. Boleh faham? Okey. Sekarang ada tak disebut nama Allah afu? Tolong ulang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka kepada kemaafan, oleh sebab itu maafkanlah dosa-dosaku. Okey. Sekarang kita teruskan kepada makna al-afu. Al-afu menurut bahasa dengan timbangan al-fa'ul termasuk ke dalam bentuk sirah mubalaghah, iaitu bentuk yang bersangatan atau berlebih-lebihan. Maknanya Allah pemaaf itu betul tak? Kemaafannya bersangat-sangatan. Orang dosa besar macam mana pun bila minta maaf kepada Allah, Allah bersedia tak memaafkannya? Bersangat-sangatan sifat kemaafan daripada Allah. Jadi al-afu maksudnya tidak mengenakan dosa kepada seseorang dan meninggalkan siksaan atau hukuman ke atas orang itu. Makna asal adalah, tolong ikuti, al-mahwu. Al-mahwu maknanya Allah hapuskan. Dosa-dosa orang itu banyak macam mana pun, bila dia minta maaf kepada Allah dengan penuh ikhlas, Allah bersedia tak menghapuskan dosa-dosanya? Yes. Jadi sifat al-afu juga membawa makna, tolong ulang, al-kasrah wa-ziyadah. Banyak dan bertambah. Oleh itu, jika dikatakan aful mal, maka ia membawa makna ma yafdulu anin nafaqah. Apa yang lebih daripada keperluan. Jadi orang yang memberi bantuan pada orang lain lebih dari keperluan itu namanya al-afu, dengan makna banyak dan bertambah-tambah. Hal ini sebagaimana firman Allah, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afu. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih daripada keperluan. Yang lebih daripada keperluan.
Faham maksud? Hadirin dan hadirat, betul tak masing-masing kita ada tanggungjawab terhadap keluarga? Jangan kerja nafkah saja, keluarga tak makan. Yang lebih, itu maksudnya al-afwan, yang lebihnya. Mana lebih utama, membantu orang lain atau membantu keluarga? Keluarga dulu. Itu maksud al-afu, yang lebih. Oleh sebab itu, bersikap pemurah pada orang ramai, orang lain, tapi terhadap family sendiri, kaum kerabat yang miskin, tak dibantu, salah. Salah. Itu makna al-afu, yang lebih. Sifat al-afu juga membawa makna, tolong ikuti, ma yashalu qasduhu watanawaluh, apa yang mudah diperolehinya. Ini sebagaimana firman Allah, khudzil af wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh, orang yang jahil, tak usah terlalu dilayan. Buang masa saja. Buang masa saja. Okey, setelah kita tahu makna al-afu. Nah sekarang, walaupun kami dah tahu itu maknanya, tapi apa kandungan lebih dari itu? Ini dia, kandungan makna al-afu. Adapun al-afu sebagai salah satu dari al-asma'ul husna, maka ia mencakupi beberapa maksud berikut. Ini yang Ustaz maksudkan kita perlu tahu. Bukan sekedar sebut. Ingat hadirin dan hadirat, Ustaz ingin ajak balik memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini paling sering dan selalu Ustaz sebut. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Sesiapa yang memeliharanya, dia masuk syurga. Ada berapa siapa yang memeliharanya? Tiga. Pertama, hitung dalam jumlah 99. Yang kedua, faham maknanya satu demi satu. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah. Dan doa pada Allah pula dengan al-asma'ul husna ada dua makna. Tolong ikuti, du'a'ul mas'alah, du'a'ul ibadah. Du'aul masalah, kita panggil nama Allah lalu diikuti dengan permintaan. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihani aku dan sayangilah daku. Oh, itu maknanya kita panggil nama Allah, setelah itu kita minta. Yang kedua, du'aul ibadah. Kita beribadat kepada Allah berdasarkan nama-nama tersebut. Ustaz selalu buat contoh. Ada tak nama Allah Al-Alim? Apa maknanya? Betul tak Allah mengetahui segala-galanya? Zahir batin, tak kira di mana kita berada. Tapi mengapa setengah kita hanya taat di khalayak ramai, tapi ketika sendirian di outstation atau di overseas dah mula buat maksiat? Terlupa. Dia lupa. Dia lupa Tuhan tu tak tahu. Ini yang kita maksudkan. Ada juga yang datang ke majlis ilmu tapi tidak ikhlas. Allah tahu tak apa yang ada dalam hatinya? Tahu. Itu sebabnya dia akan ikhlas senantiasa.
Dalam berbuat dia akan ikhlas. Itu namanya doa ul ibadah. Nah, sekarang nama Allah Al-Afu. Apa maknanya? Maha pemaaf, menghapus segala dosa. Mengapa orang-orang yang banyak buat dosa lalu tidak minta maaf kepada Allah? Maknanya dia tidak faham ya Allah itu punya sifat itu. Allah pernah berfirman dalam hadis kursi, barang siapa yang membawa dosa sebesar bola bumi datang kepadaku dengan syarat tidak bawa syirik, aku juga akan datang menemuinya dengan membawa keampunan sebesar bola bumi. Boleh faham maksudnya? Kalau bola bumi sebesar ini, ini dosanya luar biasa, Allah tetap akan maafkan, tapi dengan syarat selagi tidak buat syirik. Nampak tak betapa bahayanya syirik? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang apa kandungan nama Allah Al-Afu? Pertama, tolong ikuti Al-Kathiru Safhu Anzunu Bi'ibadi Ila ma la nihayatalah. Allah memiliki kemaafan yang sangat banyak terhadap dosa-dosa hambanya sehingga tiada batasannya. Tak ada limitnya, la nihayatalah. Selain tidak boleh ada syirik, ada satu lagi. Mau dengar syarat taubat atau amal diterima? Sabda Nabi, amal manusia naik ke langit dua kali dalam seminggu. Setiap hari Senin dan Khamis. Lalu Allah SWT berfirman, wahai para malaikat, terimalah amal-amal mereka kecuali mereka yang melakukan syirik dan memutuskan silaturahim. Lalu Allah berfirman, tolong ikuti, utruku hazaini hatta yastaliha. Utruku hazaini hatta yastaliha. Allah ulang dua kali. Tinggalkan olehmu, hei malaikat, dua puak ini, dua orang ini yang sedang bertelingkah. Jangan terima amalannya, jangan beri ampunanku sehingga dia berdamai. Bahaya tak? Pendendam, gila berkelahi, tidak mau berbaik-baik, bahaya. Amalnya tak akan naik, tak akan diterima oleh Allah. Dosa-dosanya, minta ampunnya, Allah reject. Ini dua dosa ini luar biasa. Pertama, dosa pada Allah, syirik. Yang kedua, dosa bermusuh-musuhan dengan sesama sendiri, apalagi dengan kaum kerabat. Nah, sebelum mati, fikir-fikirlah sebelum terlambat. Betul tak, kematian boleh datang anytime. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut lagi ke atas hamba-Nya pada hari kiamat. Bila orang tersebut sudah dimaafkan oleh Allah, Allah tidak akan tuntut lagi apa dosanya kepada Allah dan menghapuskannya daripada catatan malaikat al-kiram al-katibin. Bahkan dilupakan daripada hati pelakunya, sehingga mereka tidak perlu merasa malu ketika amalnya dihisap. Malahan setiap amalan yang dihapuskan diganti dengan kebaikan. Allahu Akbar. Biasanya penggunaan al-afu, kemaafan terhadap kewajiban yang ditinggalkan, Allah maafkan
terhadap kewajiban yang ditinggalkan. Sedangkan al-maghfirah, pengampunan terhadap larangan yang dilakukan. Nah, ini ada beza tak? Hadirin dan hadirat, dosa hanya terbatas kita langgar larangan Allah saja, atau juga adalah dosa bila suruhan Allah tidak dibuat? Jawabnya dua-dua. Faham maksud Ustaz? Jangan minum arak, jangan berjudi, jangan berzina. Bila dilanggar, dosa tak? Dirikanlah salat, berbuat ihsanlah pada mak bapak. Bila tidak berbuat, tak salat, tidak ihsan pada mak bapak, dosa tak? Malah berani tak kita mengatakan tidak buat suruhan dosanya lebih besar dari melanggar larangan? Masih ingat? Karena begitulah keadaan Adam dan Iblis. Dosa Adam ke dosa Iblis lebih besar? Iblis. Karena Iblis disuruh, dia tak buat. Sedangkan Adam dilarang, dia langgar. Nah, kalau ingin ditanya, apa sebab sebenarnya Ustaz? Jawabnya senang saja. Tidak buat suruhan motifnya biasanya sombong dan takabur. Terlanggar larangan Allah biasanya tertipu. Begitu kata para ulama. Masih wujud tak persepsi, anggapan dalam masyarakat? Kalau seseorang itu isap dada, minum arak, berjudi, berzina, dipandang macam sampah masyarakat. Anak tidak salat, tidak tutup aurat, macam tak ada apa. Salah persepsi. Boleh faham maksud saya? Nah, rupanya antara al-afu dengan al-ghafur, Allah beri kemaafan ni karena suruhan tidak dibuat. Maghfirah, ampunan pula karena larangan Allah dilanggar. Nampak tak sedikit perbezaan? Yes. Yang kedua, tolong ikuti. Wa huwa ta'ala kasirul khairi yu'til jazila minal fadli wal in'am. Allah memiliki kebajikan dan anugerah yang sangat banyak dan tiada putus-putusnya siang dan malam. Itu dia kandungan utama dalam al-afu. Anugerah Allah sangat banyak. Beberapa minggu yang lalu Ustaz ada tulis di sini, nikmat Allah ada dua. Ada namanya nikmatul ijad dan satu lagi nikmatul imdad. Betul. Nikmatul ijad, Allah mengadakan kita dari tiada menjadi ada. Nikmatul imdad, Allah mencukupkan keperluan kita. Apa yang kita hajarkan untuk terus hidup, termasuk tak makan, minum, pakaian, tempat, termasuk tak oksigen, siapa yang supply, siapa yang bagi ini? Allah. Nikmat itu namanya nikmatul ijad atau imdad. Kita tak boleh hidup kalau Allah tak beri kita makan, minum dan lain-lain. Allah tak bagi sini. Oh iya ke? Iyalah. Nikmat terbagi berapa? Okey. Nikmat Allah terbagi dua. Nikmat terbagi berapa tadi? Pertama namanya nikmatul al-ijad. Nikmatul, oh kalau tak salah dia anu di Al-Furqan. Yang kedua nikmatul imdad.
Madda yamuddu, maknanya Allah panjangkan kehidupan kita di atas muka bumi. Manusia biasanya boleh mati tak kalau tidak ada makan minum? Bukan hanya manusia, binatang, jin, pokok-pokok, semuanya mendapat imdad daripada Allah. Itu sebabnya mereka boleh terus hidup. Nikmat sekali lagi ada berapa macam, dan Allah bagi dengan begitu banyak. Orang itu taat kepadanya ke, orang itu durhaka, Allah tetap bagi. Yang ketiga, tolong ikuti, wa huwa ta'ala yaqbalul afwa wa huwa sahlu bitaisiril wajibat ala ibadih. Allah memiliki kemaafan dengan maksud mempermudah segala kewajiban yang dibebankan ke atas hamba-hambanya, terutama bagi mereka yang lalai dan lemah. Allah Subhanahu Taala mewajibkan wudu sebelum salat, tetapi cukup dengan tayamum bagi siapa yang ketiadaan air. Ada kemudahan tak? Yang keempat, wa huwa ta'ala afuun yashalu khairuhu wa yaqrubu tanawulu ma indah bi'ai saril asbab. Allah mempermudah hambanya mencapai kebaikannya hanya dengan usaha dan melalui sebab-sebab yang sangat mudah. Hal ini karena tiada hijab atau penghalang di antara Allah dan hambanya. Hadirin dan hadirat, menuntut ilmu hari ini berbanding zaman Rasul, betul tak? Hari ini lebih mudah. Dulu orang nak mencari ilmu terpaksa menempuh jalan yang panjang dengan kenderaan yang sangat sederhana. Hari ini bukan saja kita ada kereta, malah di rumah pun bila rajin buka saja internet, video, betul tak? Sungguh banyak ilmu dapat kita timba hari ini. Itu semua tercakup di dalam nama Allah Al-Afu. Nah, sekarang kita ingin bahas lebih lanjut apa dia jenis-jenis Al-Afu. Rupanya kemaafan Allah ni ada jenis-jenisnya. Sifat Allah Al-Afu terbagi kepada dua jenis. Tolong ikuti. Al-Afu'ul Am, Al-Afu'ul Khas. Al-Afu'ul Am maknanya kemaafan am yang sifatnya umum. Kemaafan Allah ke atas seluruh pelaku dosa, apakah mereka kufar, orang-orang kafir atau selainnya, seperti dengan menghindarkan daripada mereka azab atau siksaan walaupun mereka telah melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Ada sedikit kelebihan itu, mengundang bukan mengundangan. En di belakang itu kena buang. Walaupun mereka telah melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang. Boleh tak mengundang itu maknanya mendatangkan kemurkaan Allah, dan perkara-perkara yang boleh menyebabkan terhalang rezeki dan nikmat. Mereka telah menyakiti Allah dengan cercaan dan syirik dan lain-lain penyimpangan, namun Allah tetap memaafkan mereka dengan menganugerahkan mereka berbagai nikmat dan rezeki zahir dan batin di dunia. Allah Subhanahu wa taala tangguhkan dengan kemaafannya dan kesantunannya. Wujud tak pembesar-pembesar dunia dengan begitu lantang menentang Islam? Allah tidak langsung matikan dia. Delay. Malah dalam istilah kita orang-orang Melayu, makin jahat makin panjang umurnya. Ada tak?
sampai ada istilah subhanallah, lihat betul orang tua itu. Sebenarnya Allah nak kasih peluang untuk tobat sebenarnya, tapi dia tidak. Seolah-olah karena tidak ada teguran itu, dia akan terus buat. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa sekalian, tahu tak apa hikmah musibah? Ada hikmah tak musibah yang menimpa? Musibah yang menimpa di antara hikmahnya membuat orang itu sadar. Yang sadarlah. Tapi yang tak sadar pun, padahal sebenarnya teguran itu boleh tak dikatakan itu warning dari Allah. Tapi banyak orang yang dengan teguran itu dia insaf, ada pula dengan teguran itu dia berpikiran sebaliknya. Ini menunjukkan apa yang saya buat selama ini Allah tak marah. Itu rezeki saya semakin bertambah saja. Kan itu namanya nikmatul istidraj. Jangan lupa, nikmat demi nikmat Allah bagi untuk membinasakan orang itu sampai kepada kemuncak dosa. Sebelum dia sempat tobat, Allah matikan dia. Nikmat apa namanya? Istidraj. Nikmat istidraj. Okey, yang kedua, al-aful khas, kemaafan khas. Kemaafan jenis ini khas diberi oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertobat, yang memohon ampunan, berdoa, beribadat, dan juga ketika ditimpa pelbagai musibah sambil mengharap ganjaran di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan khas ini. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah kita tahu jenis-jenis al-afu ada dua, ada am, ada khas. Nah sekarang kita ingin tahu pula apa dia kehebatan al-afu. Di mana letaknya hebatnya sifat kemaafan dari Allah itu. Di antara kehebatan yang terkandung di dalam nama Allah Al-Afu ialah, pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kepada hambanya sebab-sebab atau jalan-jalan yang boleh membawa mereka kepada keampunan Allah dan kemaafannya, apakah dalam bentuk amalan atau ucapan atau perbuatan. Allah tunjuk kepada hambanya sebab-sebab atau jalan-jalan yang boleh membawa kepada keampunan Allah. Oleh sebab itu, bila ada dari kalangan jemaah, hati itu ringan saja, happy saja, kaki ringan saja melangkah ke majlis-majlis ilmu seumpama ini, maknanya Allah mudahkan jalan tak? Ada tak setengah-setengah orang cukup lihat? Dia ajak berkali-kali, dia tetap tak mau. Itu bahaya. Padahal Allah ada sifat al-afu. Yang kedua, kalaulah tidak wujud kemaafan daripada Allah Azza wa Jalla, niscaya permukaan bumi ini akan penuh dengan pelaku-pelaku dosa. Tapi ada tak segelintir manusia yang Allah mudahkan untuk dia bertobat? Yes. Yang ketiga, Allah bersedia memaafkan dosa-dosa hambanya tanpa mengira bagaimanapun besar dan banyaknya. Malahan dia akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi bukan saja penghapusan, tapi Allah ganti pula sebanyak mana dosanya menjadi pahala.
bahkan akan menganugerahkan mereka dengan berbagai kemudahan dan kebaikan. Yang keempat di antara kehebatan Al-Afu, di antara bukti kehebatan kemaafan Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku dosa ialah sikap kesantunannya. Apa makna santun? Al-Hilmu. Al-Halim itu maha penyantun. Definisi penyantun ini tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa kepadanya. Boleh faham? Macam mana? Berhikmah. Bolehlah. Allah Subhanahu wa taala, orang buat dosa apa pun padanya, Allah tidak siksa on the spot. Allah delay. Itu namanya penyantun. Manusia juga ada tak kadang-kadang punya sifat itu? Dan yang lebih banyak panas baran. Begitu kena langsung melenting. Nah, itu bukan penyantun. Penyantun ini dia tidak segera mengambil tindakan. Sabar, dengan kata lain. Sikap kesantunannya, bersedia memaafkan walaupun dia maha kaya. Sebenarnya karena Allah maha kaya dan maha berkuasa, dia boleh balas tak on the spot? Boleh. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maha berkuasa untuk menimpakan siksaannya. Allah berfirman, fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha berkuasa. Itu sebabnya kata para ulama akidah, ada dua orang yang pemaaf. Coba tolong jawab. A pemaaf, cuma dia buruh kasar, nelayan miskin, orang yang tidak punya status. Orang buat pada dia, dia maafkan karena dia tak mampu untuk membalas. B pula, dia ada power, dia ada kuasa. Orang buat pada dia, orang buat pada dia, dia tidak balas. A atau B yang lebih tinggi? A atau B? B. Betul tak? Dia ada kuasa tapi dia tak mau balas. Betul tak? Allah SWT lagi berkuasa. Itu maksudnya Al-Halim tadi. Orang yang tidak ada status, orang miskin, barangkali dia tidak balas, terpaksa. Macam mana nak balas? Macam mana kita nak balas? Saya hendak upah atau pakai peguam, berapa saya kena bayar? Orang kuasa, orang kaya kan dia boleh buat semuanya. Itu maksudnya. Hendak compare, Allah ini segala-galanya. Dia berkuasa tapi dia itu pemaaf. Kan maknanya luar biasa. Nah sekarang pembahasan kita, jika disebut bergandingan nama Allah Al-Afu dengan Al-Ghafur, selalu disebut bergandingan. Al-Afu dengan Al-Qadir juga. Ini dia. Walaupun pada setiap nama Allah mengandungi makna yang sangat sempurna, namun jika namanya digandingkan dengan namanya yang lain,
lalu ia mengandungi maksud tambahan yang lain pula. Ada ekstra makna. Berikut akan dinyatakan beberapa contoh gandingan antara nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, dengan Al-Qadir, Maha Kuasa. Contoh firman Allah, In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu ansu. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Sesungguhnya kemaafan yang paling sempurna ialah jika kemaafan itu justru muncul dari pihak yang mempunyai kekuasaan yang sempurna untuk bertindak balas. Ini yang kita sebut tadi, penguasa A dan B, pemaaf A dan B. Untuk bertindak balas atau menyiksa pihak yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan kepadanya. Dan bukanlah kemaafan yang sempurna jika ia muncul dari pihak yang lemah dan tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak. Hal ini sesuai dengan bidalan. Tolong ikuti al-afu indal maqdirah. Kemaafan yang hakiki dari sisi orang yang berkuasa. Okey. Ini gandengan antara Al-Qadir dengan Al-Afu. Apa makna Al-Qadir tadi? Berkuasa. Al-Afu, pemaaf. Sudahlah dia berkuasa, dia pemaaf pula. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah cinta kepada tiga golongan, tetapi terhadap tiga golongan yang lain lebih Allah cinta. Pernah dengar ini? Pernah. Cuma 5 tahun yang lalu. Dah lama dah. Confirm lupa lah ni. Mau Ustaz ingatkan balik. Ibu-ibu, untuk membuat ingat ni mudah saja sebenarnya. Apa yang kita sudah tahu, sebut-sebutlah pada orang lain. Ustaz yang 6 tahun, 10 tahun yang lalu ingat, karena Ustaz ulang-ulang saja. Bukanlah kuat sangat ingatan Ustaz, bukan, karena ulang. Hadis riwayat orang tua-tua lancar kaji karena diulang. Betul tak? Ulang-ulang-ulang dia lekat lah. Allah cinta kepada tiga golongan, tetapi terhadap tiga golongan yang lain lebih Allah cintai. Allah cinta kepada orang yang pemurah, suka menderma, tetapi orang yang hidupnya cukup-cukup, pemurah pula, lagi Allah cinta. Betul tak? Kalau orang yang loaded, dia tak kisah, 50, 100 tak kisah. Tapi orang yang cukup-cukup, anak 7, gaji 1,500, rumah masih menyewa, tapi tak pernah lupa setiap subuh, walau 2-3 ringgit bawa saja untuk masuk tabung dulu, baru salat berjamaah subuh. Kita tengok orang-orang itu, subhanallah, istiqamah.
Memang Allah cinta tak kepada orang yang pemurah, tapi orang yang hidupnya sederhana, pemurah pula. Ingat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam masalah bersedekah, bukan kuantiti, tapi istiqamahnya itu. Istiqamah. Itu sebabnya Nabi bersabda, inna allaha, tolong ikuti, inna ahabbal a'mal indallah adwamuhu wa inqalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah sukai adalah amal yang berterus-terusan, walaupun sedikit-sedikit. Yang kedua, Allah suka kepada orang yang tawaduk. Apa makna tawaduk? Rendah diri, humble. Tetapi terhadap penguasa yang ada power, yang ada kuasa, pemaaf pula, lagi Allah suka. Ada kaitan tak dengan tadi? Allah kan paling berkuasa, pemaaf pula. Yang ketiga, Allah suka kepada orang-orang yang bertobat kepadanya. Apa makna tobat? Kembali ke pangkuan Allah. Tetapi orang-orang yang masih muda, seperti Amir, dalam hadis tak ada Amir ya. Sudah mau tobat, mau kembali ke pangkuan Allah, lagi Allah suka. Betul tak orang muda untuk kembali ke pangkuan Allah, betul tak cukup struggle? Kita yang sudah tua-tua ni, wajar-wajar sajalah kalau tobat. Kalau rukuk, kerup, kerap, kerup, kerap. Bila bercermin nampak putih semuanya, lalu terasalah aku tak lama lagi akan mati, lalu tobat. Betul tak? Wajar-wajar saja. Kalau dah macam itu pun tak tobat, itu dah melampau namanya. Mudah-mudahan Allah beri kita husnul khatimah. Ada sambungannya, mau dengar lagi tak? Allah benci pada tiga golongan, tetapi terhadap tiga golongan yang lain lagi Allah benci. Allah benci kepada orang yang sombong. Ini lawan dari tawaduk tadi, takabur, sombong, besar cakap. Tetapi terhadap orang yang hidupnya papa kedana, miskin, besar cakap pula, sombong, lagi Allah kata, lagi aku benci. Tak sadar diri. Yang kedua, Allah benci kepada orang yang bakhil, kedekut, lokek. Tetapi terhadap orang yang kaya raya, bakhil pula, lagi aku benci. Ada tak istilah dalam masyarakat, haji bakhil? Betul tak? Bagi orang yang berada, sepatutnya pemurah lah. Lihat tu, lagi Allah benci. Makin kaya makin kedekut. Subhanallah. Nah, yang terakhir, ini teguran pada banyak orang. Jangan-jangan sampai kita. Allah benci kepada orang yang fasik. Apa makna fasik? Durhaka. Durhaka. Terhadap suruhan Allah tak mau dibuat, larangan Allah dilanggar, itu fasik. Fasik dalam bahasa Arab maknanya kharijun anit ta'ah, keluar daripada ketaatan. Taat kan buat suruhan, jauhi larangan. Fasik lawannya. Allah suka ke atau benci kepada orang fasik? Dengar baik-baik yang terakhir ni.
Tetapi terhadap orang yang makin tua, makin jadi, makin fasik, kaki botol, kaki perempuan, kaki judi, lagi aku benci. Ini mudah-mudahan hadis ini kita ingat sampai mati. Betul tak? Satu teguran daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita teruskan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi bagus tak sikap kita? Semakin lanjut usia, semakin tambah ilmu, semakin kita dekatkan diri pada Allah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Nah, yang kedua, jika disebut bergandingan, sebagai contoh gandingan antara nama Allah Al-Afu dengan Al-Ghafur. Ini menarik. Al-Afu Maha Pemaaf, Al-Ghafur Maha Pengampun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 60, Zalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bih. Summa bughiya alaih. La yansurannahu Allah. Inna Allah la afuun ghafur. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini, Allah gandingkan antara namanya Al-Afu Maha Pemaaf dengan Al-Ghafur Maha Pengampun. Hadirin dan hadirat, setuju tak kalau Ustaz katakan dalam bahasa kita Melayu, minta maaf, minta ampun macam lebih kurang aja? Betul tak? Tapi dalam bahasa Arab tidak. Dia ada kelainan. Sifat Al-Afu, kemaafan, adalah lebih tinggi daripada Al-Ghufran, iaitu keampunan. Maaf, sifat Allah, betul tak sifat Allah itu hebat belaka? Tapi kerana Allah juga ada nama Al-Ghafur, juga ada nama Al-Afu, rupanya Al-Afu ini lebih komprehensif, lebih menyeluruh, lebih luas. Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Syarah Asma'ul Husna berkata, tolong ikuti, Al-Ghufran yang artinya pengampunan hanya bersifat asitru, yang artinya menutup. Sedangkan al-afu, kemaafan pula membawa makna al-mahwu, menghapuskan. Dan menghapuskan adalah lebih bersifat menyeluruh jika dibandingkan dengan hanya sekedar menutupi. Memanglah sesuatu itu. Jam Ustaz kan tak nampak, tertutup, tapi dia still ada. Tapi kalau Al-Afu ni dicabut langsung sehingga tak ada. Boleh faham? Macam itu sebagai contoh. Dan penghapusan dan menghapuskan adalah lebih bersifat menyeluruh jika dibandingkan dengan hanya sekedar menutupi. Jadi gandingan dua nama Allah tersebut menunjukkan betapa sempurnanya kemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa dia bukan hanya sekedar menutup kesalahan hambanya yang berdosa, juga menghapuskannya.
sehingga manusia yang telah bertobat nasuhah tidak lagi perlu memikirkan kisah masa silamnya yang penuh dengan dosa dan maksiat. Inilah rahasianya. Nabi tidak sebut Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli. Boleh faham? Kan yang Nabi ajar Allahumma innaka afuun, bukan Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah. Tidak, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah tidak, Nabi tidak sebut faghfirli. Nampak? Subhanallah. Sebabnya bahasa Arab, betul tak, dia lain dari yang lain. Ada saja kelebihannya. Di sinilah kelebihannya tadabbur Al-Quran. Nah, ini dia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan Nabi ajar pula Aisyah sempena malam Lailatul Qadar lagi. Tentu saja doa yang diajar oleh Nabi, betul tak? Doa yang paling power lah bahasa kita. Yes. Betul tak? Yes. Sebab dia komprehensif. Malahan lebih daripada itu, bukan hanya dosa-dosanya ditutup dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menggantikan dosa-dosa itu dengan kebaikan yang banyak. Dalam hal ini Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti ya Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cara lain memahami Al-Ghafur dengan al-afu ini, untuk kita boleh terus ingat, Ustaz masih teringat lagi satu tamsilan daripada ulama akidah. Kalau dinding rumah kita bahagian luar itu dah mula retak-retak dan catnya dah 10 tahun, 15 tahun kan, ada dia akan sudah tidak cantik lagi lah. Peranan Al-Ghafur ini, peranan Al-Ghafur terhadap dinding yang sudah rosak adalah dikuras, adalah dikikis. Dikikis, dikuras, dibuang bahagian yang bergelembung. Kalau perlu kita spray dengan air yang kencang sehingga bersih. Al-afu ini dicat, dicat sehingga shining, sehingga cantik, bersinar,
Al-afu ini yang terakhir itu. Betul tak kalau hanya sekedar dikikis masih tak cantik? Itu al-ghafur. Malah yang paling bagus tu kan kita spray dengan air, tunggu dia kering betul, baru dicat. Al-afu ni cat itu, membuat dia jadi bersinar, bercahaya, shining. Boleh faham? Oh, yang macam itu kita mudah mengingatnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, kita sampai ke bahagian second last. Kesan beriman kepadanya. Kesan beriman kepadanya kepada apa? Nama Allah. Apa makna al-afu? Maha pemaaf. Di antara kesan yang dapat dilihat dari diri seseorang yang meyakini nama Allah al-afu ialah ini. Tolong cek diri masing-masing. Nama Allah Al-Afu, Ustaz dah jelaskan satu jam suku. Cek balik-balik, ada kesan tak dengan penerangan itu? Ini di antara kesannya, disusun oleh para ulama. Di antara kesan yang dapat dilihat dari diri seseorang yang meyakini nama Allah Al-Afu. Hadirin dan hadirat, kesan ni ada kaitan tak dengan kefahaman? Kalau tak faham, tak belajar, dia tak akan ada kesan. Betul tak? Di sinilah rahasianya. Rahasia apa Kak Leha? Baca Quran tak faham. Macam mana Quran boleh membentuk? Betul tak? Itu sebabnya kata Sayyidina Ali, tolong ikuti. Afdalul ibadah al-fiqhu. Ibadat yang paling afdal adalah kefahaman. Kefahaman. Ada kaitan tak hadis Nabi? Siapa sungguh-sungguh ke majlis ilmu, niscaya Allah permudah baginya jalan ke syurga. Ada kaitan dengan kefahaman? Laisal ibadah illa bitafaqquh. Tidak ada makna ibadah tanpa kefahaman. Tersebabnya besar tak fadilatnya, sama tak dengan orang yang salat dia faham apa yang dia baca dengan orang yang tak faham? Tak. Berbeza sangat. Jadi al-fahmu itu dia akan memberi kesan ke dalam. Di antara kesan positif memahami makna nama Allah Al-Afu, dia akan jadi orang yang sangat kasih dan sayang kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Apa sebab? Sebab Allah mempunyai sifat itu. Dia paling kurang tak dapat exactly serpihan dari kemaafan Allah pun. Kan tadi dia tidak akan lekas membalas kesalahan orang padanya. Itu di antara sifat Allah tak? Pemaaf. Oleh itu dia akan tumpukan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesan memahami nama Allah Al-Afu, dia akan tempuh segala jalan atau sebab yang boleh membawanya kepada keampunan dan kemaafan daripada Allah. Apakah dalam bentuk ucapan atau perbuatan? Sebagai contoh, barangkali yang ini tak lupa. Tolong ikuti. Oh, belum tahu lagi kita. Kalimatani. Khafifatani. Alal lisan. Saqilatani. Fil mizan. Habibatani. Ilal rahman. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Dua kalimah yang sangat ringan disebut lidah tapi sangat berat dalam timbangan di padang mahsyar, dan dua kalimah itu sangat disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa dia?
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Begitu dia tahu, dia akan mengamalkan salat. Yang kedua, maaf, yang ketiga, dia akan gemar dan suka memaafkan kesalahan orang lain, sebab dia yakin bahwa Allah suka kepada kemaafan dan suka kepada siapa yang mempunyai sifat tersebut. Sebabnya bila orang yang pernah dianiaya, dia mau memaafkan. Orang selalu puji tak? Orang selalu puji. Kemudian dari maafkan, buat lagi. Dia tetap memaafkan. Betul tak? Tak dapat di dunia, di akhirat sifat itu dia akan terima nanti. Yang keempat, dia sungguh yakin bahwa kesan dari sikapnya demikian, maka dia juga layak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan derajat yang tinggi dan mulia di sisi di dunia dan di akhirat. Jangan lupa ya kaedah dalam ilmu akidah. Tolong ikuti dan tolong sambung. Al-jaza'u. Nah, ada yang ingat. Min jinsil amal. Al-jaza'u, pembalasan dari sisi Allah senantiasa bersesuaian dengan amal seseorang. Maknanya kalau dia pemaaf terhadap orang lain, dia layak tak mendapat kemaafan dari Allah? Demikian kalau sebaliknya, kalau dia tak suka memaaf, susah nak dapat kemaafan dari Allah. Jadikan hadirin dan hadirat kaedah itu tu sebagai prinsip dalam hidup. Ustaz selalu beritahu kepada saudara mara, bersedekahlah walau sedikit, sebab Allah dah menjamin dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tolong ikuti. Man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Bila kita suka menutup kesalahan orang lain, Allah akan tutup kesalahan kita di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi audi akhi. Allah akan tolong seseorang selama dia suka tolong orang lain. Ini yang dimaksud dengan kaedah. Kalau kita tak suka tolong orang, susah nah akan Allah tolong. Forgive and forget. Okay. Okay. Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangkan hati kita terhadap dosa banyak macam mana pun, sudah maaf, minta maaf pada Allah. Forget. Jangan maknanya awak rungsing. Tetapi sikap manusia mesti ingat. Sampai ada panduan dalam beragama untuk jadi insan yang baik, jangan ingat kebaikan awak pada orang lain. Tapi yang awak perlu ingat, kejahatan awak pada orang lain. Kan maknanya peringatan untuk kita. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kan orang yang sudah garanti masuk syurga, tapi dia tetap menangis mengenang masa silam. Mengenang masa silam kan membuat kita tak tergamak nak buat lagi. Jadi kalau kita forget, itu mudah buat lagi. Itu sebabnya dari sudut lain ya, pertanyaan Amir membuat Ustaz ingat pada pandangan Syekh Al-Maraghi.
Kalau orang minta maaf pada kita, Ustaz, patut kita maafkan ke atau tidak? Patut tak? Kata Imam Al-Marawi, tidak. Tolong ikuti. Afwun mamduh, afwun mazmum. Kemaafan ada dua jenis. Kemaafan yang terpuji dan kemaafan yang tercela. Ya Ustaz, adakah kemaafan yang tercela? Yes. Ini Ustaz nak beri pandangan ya, orang, pandangan orang, dan Ustaz setuju. Kemaafan mamduh, kemaafan yang terpuji, bila kita maafkan kesalahan seseorang lalu dia insaf, dia tak akan ulang lagi. Tetapi andai kata kerja kita memaafkan saja, dia buat satu demi satu, dia tahu kita suka memaafkan, membuat dia naik tocang. Bila kemaafan macam itu kita bagi, membuat seseorang makin berani melakukan dosa-dosa berikutnya, itu adalah kemaafan yang tercela. Ini Ustaz tambah, tambah dari sisi Ustaz. Kalau orang tanya, Ustaz boleh tak kita maafkan kesalahan orang bersyarat? Bersyarat. Ustaz punya pandangan boleh. Orang itu telah buat kita satu dua kali, kita akan katakan, saya maafkan awak dengan syarat awak tidak ulang balik. Kalau awak ulang balik, saya tak maafkan. Boleh tak? Boleh. Itu hak kita. Wallahu a'lam, itu pandangan Ustaz lah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey, kita sampai ke bahagian yang terakhir, fadilat sifat suka memaafkan. Apa fadilat, maknanya kelebihan. Di antara kelebihan atau fadilat sifat suka memaafkan kesalahan orang lain ialah, Ustaz lupa tadi nak sambung sedikit. Yang kita perlu banyak ingat, jangan forget terhadap kesalahan kita pada orang lain. Perlu ingat tak? Bukan sebaliknya. Apa yang berlaku dalam masyarakat, kita selalu ingat kebaikan kita pada orang lain. Betul tak? Bila kebaikan kita kepada orang lain, kita terlalu ingat yang kita gunakan istilah ungkit. Betul tak? Membuat kita akhirnya riak. Yes. Tetapi terhadap kebaikan kita kepada orang lain, kalau boleh jangan ingat. Biarlah orang menilai. Malah kadang-kadang, betul tak? Kita berbuat baik pun orang tak berterima kasih juga. Itu lupakan saja. Namun ganjaran di sisi Allah kita tetap dapat tak? Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran, tolong ikuti, wa ahsin kama ahsanallahu ilai, berbuat baiklah kamu kepada semua orang sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Tadabbur ayat ini, kata ulama tafsir, Allah tidak sebut, Ustaz berbuat baiklah kepada Pak Aziz, selama Pak Aziz berbuat baik pada Ustaz. Ayat tak bunyi begitu. Itu sebabnya bila Ustaz berbuat baik pada Pak Aziz, Pak Aziz tidak berbuat baik, Ustaz dah mulalah tak mau buat baik lagi. Tapi bunyi ayat, berbuat baiklah kepada semua manusia sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Cuba tengok nikmat ini, nikmat ijad, nikmat imdad. Betul tak? Pernah tak Allah berbuat tidak baik pada kita? Maknanya selama itulah berbuat baik sajalah. Itu sebabnya ada istilah, terhadap kebaikanmu pada orang lain jangan dikenang, tapi yang perlu diingat kesalahan kita pada orang lain supaya kita tidak mengulangnya lagi. Okey, di antara kelebihan sifat suka memaafkan kesalahan orang lain ialah, pertama, ia termasuk salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini sebagaimana termaktub di dalam firman Allah. Tolong ikuti. Wal 'afina 'anin nas.
dan memaafkan kesalahan orang-orang lain. Nah, ini salah satu sifat siapa? Orang yang bertakwa. Ali Imran 134. Ustaz pernah bawa tafsir ini. Tolong ikuti 133 dulu. Wasari'u ila ma'firah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ustaz terjemahkan dulu. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu memohon syurga yang lebarnya saja antara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, kemaafan dan syurga seperti itu hanya Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk siapa? Lalu Allah explain siapa orang yang bertakwa. Tolong ikuti. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Sifat pertama orang yang bertakwa ialah orang yang suka menafkahkan hartanya, tak kira dia senang atau susah. Senang hal senang lah, susah cara susah lah. Namun nafkah tu perlu tak? Itu sifat pertama. Wal kazimin al ghaiz. Dan sifat kedua, orang yang bertakwa dapat menahan amarah. Dia marah tapi dia dapat tahan, tidak cepat melenting. Baru yang ketiga, wal afina anin nas. Dan sifat ketiga, orang yang bertakwa suka memaafkan kesalahan manusia lain. Termasuk tak sifat orang yang bertakwa? Memaafkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaka wallah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Ada berapa sifatnya itu? Empat. Empat lah. Memberi nafkah sama ada senang atau susah. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan. Dan yang keempat, suka berbuat baik. Dalam ilmu tafsir ada satu cerita menarik. Zaman dahulu seorang khalifah bangun sepertiga akhir malam, lalu bangun pula lah budaknya. Budak dengan maksud hamba. Ambil air untuk khalifah berwuduk untuk qiyam. Khalifah pun dengan mudah berwuduk. Dulu kan tidak ada istilah pipe-pipe ini nih, semua dicurah. Hamba ini ngantuk. Curah, akhirnya dia tersiram kepala khalifah. Bayangkan bangun dini hari jam 4, jam 3 kena pula kepala. Marah dia, marah khalifah pada hambanya. Cuma bagusnya khalifah hambanya ini hafal ayat ini. Tuan, orang yang bertakwa itu dia pemaaf. Orang bertakwa itu dia tidak lekas marah. Okeylah, aku tak marah lagi, kata khalifah. Tapi tuan, dia ada sambungannya. Selain tak marah, dia memaafkan. Lihat tu cantik. Okeylah, aku dah maafkan kamu. Tapi ya Amirul Mukminin, dia bukan hanya menahan amarah dan memaafkan, dia juga suka berbuat baik. Nah, mula hari ini engkau aku merdekakan.
Allahu Akbar. Lihat tak? Ulama tafsir bawa cerita ini ni, maknanya cantik tak? Urutannya cantik. Yang kedua, fadilat suka memaafkan layak mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Layak mendapat kemuliaan daripada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza." Tidak ada hamba yang dimaafkan Allah kecuali dimuliakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan terakhir, orang tersebut akan mendapat kemuliaan di padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidha da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yughayyirahu min al-huril 'ain ma syaa." Allahu Akbar. Ini kena faham baik-baik ini. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya sedangkan dia mampu untuk membalasnya, niscaya Allah akan menyeru namanya di khalayak ramai pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari sebagaimana yang dia kehendaki. Ingat, Amir, jangan pemarah, Amir. Ibu-ibu jangan tanya, tak dapat bidadara ke kami? Dapat, insyaAllah. Tak payah, ya? Okeylah. Okey, kita dah terlambat 10 minit. Oh, enggak, ini cepat sikit. Terlambat 3 minit. Okey. Kita jumpa lagi macam biasa. Minggu depan ada kelas, kan? InsyaAllah. Apa dia? Oh ya, sorry. Hari Minggu akan datang, tak ada kelas di Al-Furqan. Tak ada. Ustaz bukan cuti sebenarnya. Ustaz tulis saja cuti. Ustaz dapat panggilan daripada Pekanbaru untuk tabligh akbar. Mereka akan buat ceramah besar-besaran sempena awal Muharram. Nah, tahun ini giliran Abdullah Yassin dipanggil. Jadi Ustaz Sabtu Ahad di sana. Jadi hari Selasa depan ada, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, minta maaf. Sedikit. Ada. Subhanallah. Ustaz, anak saya Nur Farhani binti Muhammad Aris OKU mengidap penyakit kornea mata. Dia akan menjalani pembedahan menukar kornea mata baru pada 12 September 2019 di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HKM. Mohon Ustaz doa semoga pembedahan tersebut berjalan lancar, berjaya, tidak sembarang masalah, juga diberikan kesembuhan untuk melihat dengan baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula antunazila alaina rahma wal barakah wal maghfirah wa syifai an kulli da'anna jami'an wa an nur farhani binti Muhammad Aris khasatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu melalui nama-namamu yang mulia dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Kiranya engkau limpahkanlah kepada kami semua rahmatmu, berkatmu, ampunan dan kesembuhan untuk kami semua dan saudara mara kami yang sedang sakit, lebih-lebih lagi untuk Nur Farhani binti Muhammad Aris yang akan menjalani pembedahan matanya pada 12 September yang akan datang. Lancarkanlah urusan pembedahannya, ya Allah. Sembuhkanlah penyakitnya atau penglihatannya sehingga dapat melihat dengan jelas dan terang.
birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.